Kaitannya dengan keberadaan BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 ya, tahun 2017, bahwa keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini banyak sekali pelaku usaha atau penanggung jawab usaha yang seharusnya didaftarkan dan merupakan kewajiban dari penanggung jawab usaha atau badan usaha, dalam hal ini mungkin direkturnya atau direksinya, untuk mendaftarkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal untuk menjamin keselamatan dalam melaksanakan pekerjaannya. BPJS Ketenagakerjaan itu kan melaksanakan Undang-Undang 24 2011. Jadi di mana pemerintah harus hadir, dia memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, banyak punya 4 program. RGK, jaminan kesehatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Jadi secara tidak langsung bahwa semua pekerja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai, baik pekerja formal maupun informal, termasuk jasa konstruksi, wajib untuk mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun dalam hal pelaksanaan, di lapangan kami mendapat beberapa kendala. Kalau perusahaan menengah dan besar, itu rata-rata perusahaan taat hukum atau taat aturan. Nah, yang perusahaan menengah ke bawah, yang mungkin yang belum paham, kita akan melakukan sosialisasi secara maksimal. Dan perusahaan-perusahaan yang kurang taat, kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra kerja kami, dalam hal ini pemerintah, salah satunya dengan Kajari. Makanya kami hari ini menandatangani kesepakatan bersama untuk memberikan perlindungan yang maksimal pada pekerja yang ada di Kabupaten Sinjai.